Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang sahabat bonsai. Jumpa kembali dengan saya Winarno di channel YouTube Popo Bonsai Art. Sahabat bonsai, di siang ini saya sedang berada di kebun kimeng milik saya sendiri. Keadaannya mungkin saat ini cukup berantakan ya, karena kemarin sebulan full kurang terurus karena lagi fokus di bulan suci Ramadan. Di sini di kebun kimeng ini juga adalah tempat saya bereksperimen dan mengekspresikan jiwa seni saya di bahan kimeng ini. Saya terus bereksperimen untuk lebih mengenal karakter dari pohon kimeng, untuk mencari solusi-solusi bereksperimen cara tercepat memprogram bonsai kimeng. Ada yang dari bahan dasar dongkelan, dari cangkoan, dan juga dari bahan penggabungan. Nanti sedikit demi sedikit insya Allah di video selanjutnya akan saya review satu persatu, sahabat bonsai ya. Jadi di kesempatan siang ini saya akan sedikit review tentang bahan kimeng di samping kiri saya ini. Dulu bahan kimeng ini bahan dasarnya adalah sebuah cangkoan yang cukup besar, kira-kira sepaha orang dewasa lah. Dulu bahan dasarnya ini cabang pertama bawaan, dan dari sini saja ini. Jadi bahan dasarnya cuman bahan potongan dari sini, dan cabang ini pun juga masih kecil. Ini di sini nih ada luka yang cukup besar, tapi kondisi saat ini sudah mulai agak menutup, dan cabang-cabang ini baru semua. Dulu sewaktu saya memotong cangkoan itu, tidak langsung saya tanam di sini. Untuk selengkapnya bisa disaksikan di video saya yang pertama, cara-cara penanganan bahan yang baru memanen dari cangkoan ataupun bahan dongkelan yang baru. Kemudian saya ground di sini. Ini dulunya ada karpet, ini saya bongkar karena rencananya saya akan melakukan pemotongan akar nih, yang saya anggap sudah cukup besar. Pemotongan akar, ganti media sambil pemupukan. Di bawah sini ada tatakan semen yang fungsinya untuk memprogram akar supaya tidak turun, jadi fokus ke samping seperti ini. Jadi karena ada tatakan akar ini, ada tarikan kuat, kemudian membentuk belimbingan ini. Dia juga ada tarikan ke batang utama. Untuk kondisi bahan bonsai kimeng ini saat ini masih dalam pengelosan, baik dari cabang ataupun anak cabang. Ini kalau dari background ini sudah saya potong karena pembesarannya saya anggap sudah cukup. Sudah saya potong jadi dua. Satu yang sini mungkin dari depan kurang terlihat ya, tapi pecahan anak cabangnya nanti ngisi di sini. Ini anak cabang satu dan anak cabang yang kedua.
Kemudian cabang pertama ini juga udah saya potong. Ini mecah jadi 3. 1, 2 dan 3. 3 ini adalah alur utama cabang yang pertama ini. Jadi saat ini cabang alur utama ini masih dalam pengelosan. Ini masih dalam pembesaran. Kemudian nanti kalau kita anggap sudah cukup besar, ini saya potong di sini. Jadi yang dipakai anak cabang ini 1 dan 2. Yang kedua ini juga ada 2. Ini saya pakai 1 aja. Karena kalau terlalu rimbun ini menutupi alur ini cukup untuk sedikit mengisi di sini. Ini juga masih pengelosan cabang kedua. Ini background. Cabang foreground tampak depan juga ini masih terlalu kecil, dan alur utama untuk mahkota masih belum imbang. Masih terus berproses sahabat ya. Untuk gambaran kedepannya nanti, ending bonsai kimang ini nantinya saya menginginkan pohon ini dia bogel tapi bentangan cabangnya cukup memanjang ke kanan sini. Jadi yang sini tidak perlu terlalu lebar bentangannya, untuk keseimbangan saja ini yang dipanjangkan. Kemudian mahkota kira-kira di sinilah, jadi agak berat ke kanan. Masih terus berproses. Nanti seandainya sudah mencapai perantingan, bisa kita lanjutkan untuk proses selanjutnya di pot yang besar dulu untuk mematangkan perantingan dan mencari kesan tua di bonsai kimang ini. Cukup demikian dulu sahabat bonsai untuk review dan sharing di video ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.